Oh, ternyata belum. Ayo. Oh, sudah tidak ada. Oh, tidak ada satu. Lihat, kita lihat di sebelah sana yang mau kita riset ternyata sudah bubar. Yang di sebelah sana. Tidak satu lagi Polban. Oh, iya. Abi tos salat, cia macan. Merek kata akuarium mah, merek akuarium sanlan. Opal. Sanlan. Balik, balik. Apa ada? Wah, itu juga akuarium. 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 Si mantan kedua sih. Mantan kedua, mantan kedua. Mantan kedua. Mantan kedua. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih bersama mantan kota OSIS angkatan ke-31. Kami dari sebelumnya kami mengenalkan diri dari 12 MIPA 2. Ingin menanyakan sesuatu. Ini saya curiga ini ya. Aduh, gak mau lepas soalnya. Sesuatu hal yang sangat penting sama Kang Yati Pramarizki, si ganteng dari yang wah untung. Langsung saja, jangan basa-basi Kang. Setelah itu dia ketua dari Allah dari SMPN 1 Majalaya. Alhamdulillah. Kena apalagi dengan kakinya Pak Haji Jenal. Ya, hubungan kalian nggak usah dijelaskan ya. Di sini kami ingin bertanya kepada Kang Pi. Dan pertanyaannya akan disampaikan oleh saudara Rijal dulu. Iya, ini kan jadi berhubung dengan dilemaan kita yang kita ini melakukan riset, ya, ingin bertanya tanggapan Akang bahwa bentuk muka bumi kita itu seperti apa ya, apakah bulat atau datar atau opal atau bulat papan? Kalau Akang juga diam-diam nilai bulat. Mendekati opal. Jadi kalau tanggapan Akang menurut bumi datar gimana kan? Bulat hoax. Kalau bumi datar gimana ya? Kebelesek. Gravitasi itu dianggap kemana gitu kan? Kan kalau bulat kan kalau kita bulat kan gravitasi ya. Kita kan enggak jatuh ke bawah kalau bulat. Kalau datar gravitasi gimana itu? Jadi cukup suka sekali dari narasumber kita. Terima kasih atas jawabannya Kang Ketua OSIS tahun angkatan 31. Tahun 31. Bang. Jadi terima kasih ya. Angkatan depannya. Jadi kesimpulannya adalah bulat menuju ke opal gitu ya. Bukan. Jadi bulat itu lonjong. Bulat enggak. Bulat enggak, tapi seperti ke opal. Mampat kan dari bulat ke opal. Jadi tengah-tengahnya antara bulat dan opal. Nah, tengahnya yang bulat dan lepis teh hewan. Kalau datar itu sebagai gravitasi itu mematahkan. Gravitasi kalau bumi datar dianggap datar itu hoax, itu kebodohan efek dunia. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang. Assalamualaikum Kang. Satu lagi. Kalau datar enggak akan ada siang dan malam. Iya Kang. Betul. Terima kasih Kang. Itu keburu bubar ya, Pak Rijal. Ya, akhirnya dari mantan ketua OSIS kedua. Oh, benar, mantan kedua. Dan kita tidak bisa menyangka ya ternyata OSIS ketua OSIS kita itu tidak tahu apa-apa. Homo ya, bukan. Oh ya, iya. Karena mantannya dari tadi cowok semua ya. Iya, mantan iya. Ketua OSIS itu cowok semua. Semua. Ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari 12.42 ya. Kami sedang melaksanakan riset kecil-kecilan ya. Mohon dimaklumi kalau Kang Gede merasa aneh ya, kita lagi ya gila-gilaan gini lah. Jadi kami ini ingin mempertanyakannya kepada Kang Tete mahasiswa ya, karena kami sih masih siswa, kalian sedang mahal, jadi harusnya ilmu kalian lebih tinggi dari kami ya. Kami ingin menanyakan bentuk muka bumi kita itu menurut Kang Tete itu bulat atau datar? Waktu dan tempat kami persilakan. Senang melihat riset penelitian. Kalau menurut penelitian kurang sebagainya itu lebih datar.
karena saya penggemar dokter yang baik. Alasannya kan boleh. Soalnya enggak ada jurusan ini ya. Bulan. Oh ya. Kayak masuk. Di Polba tuh enggak ada jurusan astronomi. Jadi gini, kalau misalkan menurut pendapat pribadi, Sa, gimana Sa? Logika ya. Kalau misalkan logika gitu ya. Kalau menurut saya paham orangnya itu paham dunia. Bumi itu bulat. Kenapa? Karena ada seseorang yang saya lihat gitu ya, membuat suatu penelitian, yaitu datang ke suatu pegunungan dataran tinggi, bikin suatu time lapse, sana menjelaskan bahwa dunia itu bulat. Kenapa? Karena ada suatu poros salah satu sudut sama sudut yang membuktikan kan bintang itu berputar melingkar, nah di sana kelihatan begitu bulat. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih lanjut, bisa masuk dunia astronomi, terus atau bisa jadi astronot, terus pergi ke luar angkasa main-main gitu ya, main ke bulan, siapa tahu ada warteg di bulan. Coba dibuktikan bahwa warteg bahari. Bisa ada warteg bahari. Apa kemudian foto balik-balik gitu, kirim ke lain, misalkan ke Instagram, ternyata bumi itu bulat. Ada lagi nggak? Gitu. Jadi, menurut Polban bulat. Jadi menurut Polban bahwa bumi itu bulat ya. Ya jadi kan terima kasih untuk sebentar dulu kamu. Kami di sini berdua karena di sini kami siswa, jadi kami masih belum memiliki wawasan yang seperti kakak-kakak dan lain-lain. Wah, sama aja. Kami di sini masih belum tahu bahwa bumi itu bulat atau datar. Kami masih mencari tahu. Makanya kami mengadakan survei ini ya. Ini ya meyakinkan kami ya. Bahasanya kami mungkin setelah lulus SMA kami akan melakukan riset lagi kepada kan kami lebih wawasannya lebih luas lagi, nanti seperti akan dicontek. Terima kasih Kang. Sekarang kondomnya cuma ada percaya saya. Allah. Allah. Juga kemarin. Ya kita kan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Ya, silakan. Selesai sudah. Jauhan, ini deket ini. Iya, tadi. Kamu, Indri, kamu Indri. Brosur iya mana? Poteknya itu. Ini badai ke mana ya setelah ini? Iya, ternyata Army 12 IPA 2 ini untuk membuktikan bumi itu datar atau bulat, mereka langsung bersiap-siap untuk pergi ke Antartika ya. Nanti kalau sudah di Antartika selfie-selfie nanti di tag ya masuk Instagram ya. Jangan lupa bikin story juga ya. Pak Weni mau kemana Pak Weni? Ini acara belum selesai. Di sini saya disuruh oleh abah saya untuk meneliti kedalaman bumi itu seberapa dalam. Oh iya, bagus sekali. Saya juga ini sudah di WA sama ayah saya ya, suruh pulang tapi saya berdegung. Dan akhirnya sekarang sudah jam 2:30, ayah saya nggak berangkat kerja, saya sepertinya akan dibunuh ya. Nanti rating datang ke rumah ya. Jika saya punya salah apa-apa mohon dimaafkan ya. Doakan saya selamat sampai rumah. Bukan selamat sampai rumah, selamat di rumah ya. Ya, hati-hati untuk semuanya. Ayo. Tanya. Udah aing sebaralik atuh. Heh, udah sebaralik. Apal urang ngerti. Ya, hasil dari apa namanya? Ini kali ini. Sebentar ya. Bapak Nanda bisa gantikan saya karena saya juga pengen masuk ini. Oh iya. Ya. Takkan kamu saja yang masuk. Karena kamu dari tadi ngajedog saja enggak ada. Karena saya juga ingin masuk dari tadi.
ya. Siap asyik ke tadi. Kamu dari ya, tadi ya, sudah ya. Masuk ya. Saya sudah kita mau dulu. Masuk ya. Ya. Sudah. Kita balikin dulu. Iya. Ya, mana ini? Ya. Hasil riset kali ini dinyatakan Bumi Bulat yang menang dengan hasil poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. Disusul oleh Opa dan Bulat Papat. Ya, saya sangat kecewa sekali ya sebagai penggemar. Kita panggil ya Dokter Profesor Henny. Sini, jangan malu ya, sini. Ya, kita tunggu sebentar Dokter Profesor Henny karena mungkin dia lagi macet ya, bukan macet di jalan, mungkin dia lagi BAB terus macet gitu. Oh, ya, macet. Ini dia, Dokter Profesor Henny ya. Oh, itu dia. ini yang ini. Nah, yang ini. Ya. Bagaimana Pak Dokter Profesor Henny? Ya. Ternyata kalau dilihat-lihat itu dari para mahasiswa universitas itu ya. Kamu dia dari para mahasiswa universitas ternama-ternama di Indonesia itu ternyata menyimpulkan kebanyakan dari mereka bahwa bentuk bumi itu ternyata bulat. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, mungkin mereka kurang riset ya. Mungkin juga mereka kurang kuota juga. Mungkin jadi susah mungkin. Buat streamingnya. Sebenarnya saya ini kecewa gitu. Kenapa di Indonesia itu mau dibodoh-bodohi oleh NASA?